Berawal dari sebuah cita-cita para mujahid peradilan agama yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk mewujudkan lembaga peradilan agama yang diakui dan bermartabat, seperti perjuangan para kodi di Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, terkenal dengan kerapatan kodi dan kerapatan kodi besarnya. Para kodi di Aceh dengan mahkamah syariahnya. Para kodi di Sumatera Utara dengan mahkamah majelis syaraknya. Para kodi di Mataram dengan pengadilan surambinya. Para kodi di Padang yang terkenal dengan Tuan Kodi atau Angku Kali. Dan perjuangan para kodi lainnya di seluruh Indonesia yang terus berjuang untuk menegakkan lembaga hukum yang bersandarkan Al-Quran dan Hadis. Dengan kondisi kantor seadanya, melalui lorong-lorong jalan yang sempit, di serambi-serambi masjid dan balai-balai sidang yang sangat sederhana, mereka menyelesaikan perselisihan atau sengketa di antara anggota masyarakat. Mereka berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat peradilan agama agar sejajar dengan lembaga peradilan lain di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 Stablat 1882 nomor 152 disebutkan bahwa di tempat-tempat di mana telah dibentuk pengadilan landrat, maka di sana dibentuk pengadilan agama. Setelah melewati perjuangan panjang sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman pendudukan Jepang sampai zaman kemerdekaan, akhirnya eksistensi peradilan agama diakui oleh negara dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Seiring dengan diakuinya eksistensi peradilan agama di Indonesia, pembenahan dan penataan sarana dan prasarana pun mulai dilakukan. Tak ketinggalan, di Kalimantan Selatan yang terus berbenah diri, peningkatan sarana dan prasarana pengadilan agama terus mengalami kemajuan. Mulai dari membenahi balai-balai sidang, dilanjutkan dengan rehab dan pembangunan-pembangunan. Sekarang sudah berdiri megah gedung-gedung pengadilan agama di Kalimantan Selatan dan pengadilan-pengadilan agama lainnya di seluruh Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan juga tak ketinggalan, terus menata diri dan menata sarana dan prasarana gedung yang mendapat tanah hibah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Seiring dengan kemajuan fisik gedung, pembenahan administrasi dan manajemen pun tak ketinggalan. Walaupun masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi, seperti kurangnya SDM pengelola proyek yang handal, masih sering ditemukan lambatnya progres kemajuan pekerjaan proyek pembangunan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan proyek belum maksimal karena jarak yang jauh dan tersebar di beberapa kabupaten, kurangnya anggaran pengawasan dan pembinaan proyek, adanya pejabat yang kena hukuman pidana karena kelalaian dalam pengelolaan administrasi proyek, serta belum adanya standar pengendalian proyek pembangunan gedung pengadilan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan berbekal kemampuan SDM IT yang dimiliki, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan mencoba memberikan sumbangsih pemikiran tentang tata kelola manajemen proyek yang dapat memberikan informasi proses kegiatan mulai dari tahap awal persiapan sampai berakhirnya kegiatan proyek yang diberi nama aplikasi EDALPRO. Aplikasi EDALPRO yaitu sistem pengendalian dan pengawasan proyek jarak jauh secara elektronik yang diharapkan berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola proyek agar dapat menghasilkan gedung yang berkualitas. Pekerjaan proyek cepat dan tepat, selesai sesuai jadwal. Pengawasan dan pembinaan lebih efektif dan efisien walaupun jaraknya jauh. Anggaran pengawasan dan pembinaan proyek lebih efisien. Dapat mendeteksi kelalaian atau kesalahan sedini mungkin dalam pengelolaan proyek. Dan terwujudnya standar pengendalian proyek pembangunan secara sistematis. Aplikasi ini telah diuji oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan dan berhasil lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kemajuan institusi peradilan agama dan menjadi sumbangsih karya anak peradilan agama untuk lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tercinta. Untuk menatap hari esok yang lebih cerah, semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.